Mas jangan maju-maju. Iya, iya, iya. Udah sampai. Turun. Iya, iya, dah. Kita di mana nih, Mas? Ikuti saya. Mas. 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 Silakan Mas Prana. Wih, kok tahu nama saya? Jangan-jangan ini Birowo. Pak Birowo, saya tuh anu Pak mau kalau di sini saya dipanggil Kirowo. Saya satu-satunya dukun yang punya media sosial. Julukan saya adalah dukun medsos. Wah, luar biasa, keren banget. Ya. Jadi yang hilang apa? ATM saya, Ki. ATM apa? Itu ATM yang kartu. Kartu apa? Kartu ATM, Ki. Kartu ATM namanya apa? ATM Bank Jateng. Oh, Bank Jateng. Saya coba ketik dulu. Iya. Tenang Mas Rana, ATM-nya tidak cedera sama sekali, sehat walafiat. Lega saya. Terus solusinya apa Ki? Mas Rana harus bayar dulu. Oh iya Ki. Bentar Ki. Waduh Ki, saya cuma punya satu lembar ya. Ada kembaliannya nggak ya? Gini Mas Rana, saya ambil dulu. Mas Prana coba cek di depan mesin ketik saya. Wih, ini Ki. Wah, canggih bener nih. Kirowo luar biasa. Baik. Jadi, solusinya Mas Prana harus ke kantor Bank Jateng. Mengurus kehilangan ATM Mas Prana. Tapi ada syaratnya. Wah, apa tuh Ki? Syaratnya Mas Prana harus sabar. Hah? Dan budayakan antri. Loh, Ki. Kirowo. Ada Mas Prana. Waduh. Kirowo. Buka. Sanu. Cepat. Tapi, ayo cepet, kita harus pergi dari sini. Kenapa, Pran? Wah, pokoknya tempat ini serem banget. Ayo. Halah, lebay. Ya tuh, pintunya. Seger. Mas, setelah lagi ya. Sabi, kamu kenapa toh? Belum pernah lihat orang minum es teh. Pran. Kamu tuh dari mana toh? Bentar. Ini loh, Mas Rono sama Sabi ini loh. Kok tega-teganya tuh tadi ninggalin saya di sana? Yang ninggalin itu siapa? Loh tadi itu kita cuma beli oleh-oleh sebentar. Kita kira Mas Prana itu lagi sibuk, ya toh? Oh, sibuk nyariin ATM, Mas. Saya tuh sampai ketemu sama dukun aneh gitu loh. Tega. Pran, di mana-mana yang namanya dukun tuh emang aneh. Iya sih. Wih. Monggo. Waduh, makasih, Mas. Ini nih. Cakep, ya.
cakep. Oh iya, kok kalian tuh bisa tahu tuh lokasi saya di rumahnya dukun tadi? Itu berkat sapi. Dia itu sakti loh, Mas Prana. Tahu nggak? Dia itu lebih ampuh daripada teman dukunnya Mas Prana itu loh. Enak aja. Lagian saya tuh nggak kenal mas sama dukun itu. Pakai teman-temannya segala. Untung tadi nomormu aktif. Jadi kita bisa lacak lokasimu di mana. Wih, jago banget. Wih, Sapi, kapan nih kita bikin aplikasinya? Bentar Mas Anu, Mbak Sapi. Saya izin ke belakang dulu ya. Mules. Tapi nanti saya jangan ditinggal. Nanti saya ketemu sama dukun aneh lagi. Dukun lagi, ya. Dukun lagi. Makanya saya nggak kenal, Mas. Saya nggak kenal juga. Pran. Abis ini jangan ngorok lagi ya, awas. Sapi! Mau kemana? Tunggu! Sapi! Kamu tuh dibilangin jangan ngorok, masih aja ngorok. Ya gimana, bawanya juga dari dulu begitu. Oh iya, terus itu Mas Rono gimana? Tenang aja, dia udah bukan anak kecil lagi kok. Akhirnya aku bisa balas Mas Rono. Kamu kenapa, Pran? Oh, enggak. Aku tuh cuma mau tanya, kamu besok ada acara enggak? Emang kenapa? Ya, katamu kalau ngajak nggak boleh mepet-mepet. Oh. Hari yang aneh. Dadah, cek. Ini Sapi sama Mas Anu mana ya? Kok saya enggak dijemput?